Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan jalan-jalan pergi ke Bandung. Jadi ini udah OTW dari Jakarta. Tadi itu berangkat sekitar jam 10.30-an dan sekarang udah jam 12.42. Belum nyampe juga, ini masih di tol. Perjalanannya tadi sempat macet banget, tapi ini sekarang udah gak macet. Semoga cepat sampai di Bandung. See you. Akhirnya sekarang jam 3 dan baru sampai di Bandung. Gila, Bandung ini super macet sih. Tapi emang katanya apalagi kalau udah weekend gini pasti udah super rame. Jadi kalau ke Bandung di weekday saja. Nah, ini mau ke Lembang terus lapar, jadi mampir ada makanan di pinggir jalan, langsung aja berhenti makan dulu. Aku pesen nasi liwet komplit, terus ada tahu goreng, ikan bakar, sama karedok. Selamat makan! Nah, tadi udah selesai makan di Saung Pengkolan. Terus sebenarnya kan mau ke farmhouse atau ke rumah gugup, tapi gara-gara hujannya itu super deras, jadi males nanti gak bisa ngapa-ngapain takutnya. Jadi ini aku turun lagi langsung ke hotel. Terus juga untuk hotelnya, karena aku ke Bandungnya ini super dadakan dan ini juga weekend, jadi hotel-hotel yang aku pinginin itu pada penuh. Akhirnya aku nemuin satu hotel, kamarnya juga oke banget, ini bersih, nyaman banget sih, di Novena Hotel. Terus semalam itu 600 ribu aja. Nah, ini aku udah sampai di Kala Cemara dan Ruang Lapang, tepatnya ada di Green Forest, Lembang, Bandung. Untuk tiket masuknya itu ada dua pilihan, yang satu Kala Cemara aja harganya Rp20.000 dan yang satu lagi Kala Cemara plus Ruang Lapang harganya Rp30.000. Tempat ini tuh menurutku super estetik gitu, terus seru banget karena banyak mainan-mainannya gitu. Jadi kalian kalau ke Bandung wajib banget cobain datang ke tempat ini. Di sini tuh jual kue-kue gitu, terus ada minuman juga dan makanan berat lainnya. Udah sampai di Kala Cemara, tempatnya itu super bagus gitu, ada kayak tempat pikniknya, piknik di bawah bintang, terus ada ruang lapang, terus bisa main-main gitu. Tadi juga ada main dart, terus main football yang kayak kecil-kecil itu, terus bisa nonton juga itu kayaknya, kalau nggak tahu kapan nontonnya, ada layarnya gitu. Nah, ini tuh tempatnya super estetik, bagus banget. Aku juga searching-searchingnya nemu di TikTok, jadi banyak banget orang yang kesini. Pokoknya kalau ke Bandung kayaknya wajib banget kesini deh. Jadi suasananya dingin-dingin gitu, enak banget lah pokoknya. Terus asik banget ini, apalagi kalau sama temen-temen ya. Lihat nih. Jadi kalau sore mungkin di sana kelihatan danaunya ya, kalau malam nggak kelihatan. Jadi ini hujan deras ya. Hujannya mulai deras, jadi kita mau cari tempat duduk makan aja.
Yeay, ini akhirnya makanannya udah dateng. Tuh, ada random platter sama sebuntut. Mau makan dulu. Jadi ini ada pesen sop buntut, tuh kuahnya, ada sambal sama kecap juga. Terus ini tadi pesen random platter, jadi nggak tahu isinya apa. Ternyata ada kentang goreng, sosis, keripik singkong sama cireng. Sama ada hot chocolate with marshmallow dan teh hangat. Selamat makan. Hujan-hujan gini makan sop buntut mana? Ini sebetulnya oke sih, rasanya enak, aku suka. Cuman ada yang burn dikit di sini, jadi ada rasa gosong dikit gitu. Cuman rasanya sebenarnya enak. Oke, aku mau ngabisin makananku dulu. Nah, buat kalian yang kepo aku habis berapa, jadi tadi tuh habisnya sekitar 140 ribuan. Nah, sekarang aku lanjut jalan ke atas yang di ruang lapang. Tempatnya juga gak kalah bagus. Nah, udah selesai nih muter-muternya. Sekarang waktunya pulang. Bye! Udah sampai di farmhouse. Hari ini aku pergi ke farmhouse karena kalau aku tanya ke Bandung kemana, banyak banget yang jawab ke farmhouse kak. Makanya daripada penasaran, ya udah deh aku kesini aja. Untuk masuk kesini tuh tiketnya Rp30.000 per orang. Nah, di farmhouse ini bisa kasih makan domba, bisa menyusui anak kambing, kasih makan hamster, rusa, dan lain-lain. Jadi kayaknya seumuran aku ini nggak cocok deh datang ke farmhouse ini. Cocoknya itu kalau bareng family, terus ada anak kecil, bareng keluarga, ini tuh cocok banget pasti kalau wisata ke sini. Mau kasih makan rusa. Nah, setelah dari farmhouse, sekarang mau ngopi-ngopi dulu ketemuan sama Teh Jenny.
Hai. Selamat datang di Lembang. Akhirnya ketemu Teteh. Iya, ketemu Olivia Tommy yang agak susah ya. Aduh. Agak ketemu ya. Sibuk ya. Fred. Nih pemandangannya, bagus banget. Ngopi-ngopi dulu Tetehnya. Gimana di Bandung? Suka? Suka, asik, seru, adem. Oke, terus ya nanti kita jalan-jalan lagi. Let's go. Bye-bye. Halo. Ini Juna, kelincinya Teteh. Yang Juna yang mana? Juna hitam putih. Oh, ini siapa yang ini? Itu Renata. Wih, dapet oleh-oleh nih dari Mana Healthy Bakery. Thank you Teteh. Ini ada Teh Jenny nih pasti ini ya. Nah, tadi udah ngopi, terus main ke rumah Teh Jenny, ketemu kelinci-kelincinya. Sekarang kita main ke rumah Guguk. Rumah Guguk ini juga nggak jauh dari rumahnya Teh Jenny. Biaya masuk rumah Guguk ini satu orang kena Rp60.000, terus kita bisa foto-foto sama anjing-anjing, ada yang kecil sampai anjing yang gede. Seru banget kan? Nah, setelah dari rumah Guguk, sekarang mau mampir dulu makan siomay Batagor Bandung. Gak afdol kalau ke Bandung gak makan Batagor atau siomay. Aku langsung pesen siomay 1 dan Batagor 1. Setelah itu langsung jalan-jalan ke Braga deh. Nah, di Jalan Braga itu rame banget, jadi aku agak males. Akhirnya cuma mampir ke tempat burger ini, makan bentar, terus pulang. Lanjutnya besok aja, bye! Ini dia keadaan Braga kalau di pagi, ternyata juga tetap rame, tapi mendingan lah daripada semalam. Karena ini tuh weekend, jadi super padet banget di Bandung Braga ini. Terus bingung nih mau makan apa karena pada rame semua, akhirnya nemu tempat dimsum dan aku makan di sini deh. Abis gitu jalan lagi, nemu tempat lucu, akhirnya aku masukin dan mampir beli es krim. Oke, next aku langsung pergi ke Paris Van Java. Ini mall yang super terkenal banget yang di Bandung.
Dan ternyata memang mall ini menurut aku tuh unik dan bagus sih. Jadi serasa kayak di Singapura gitu. Tapi sekali lagi harus diingat, kalau ke Bandung lagi weekend, di mana-mana itu super rame, jadi males deh jalan-jalan. Akhirnya aku cuma muter-muter, pokoknya lihat di sini tuh ada apa aja dan habis gitu pulang deh. Nah, akhirnya setelah nyasar-nyasar, lihat di Google Map-nya salah, ketemu juga restoran Pandanwangi. Ini aku pesen es halimun. Terus ada ini yang super spesial, terong raus sama daging goreng. Ini tuh enak pol. Ditambah lagi aku makannya pakai nasi liwet plus buntut goreng. Nah, ini aku udah pulang, jadi tadi habis makan terong raus itu benar-benar enak. Aku belum pernah nemuin terong raus itu di Surabaya. Jadi tepungnya itu benar-benar crispy, enak pol lah pokoknya. Terus dalamnya tetap empuk-empuk terong gitu. Nah, sekarang waktunya mandi nih, udah sampai di hotel. Terus lihat ini rambutku udah benar-benar lepek karena tadi juga sempat kehujanan waktu ke mobil. Makanya ini aku mau mandi-mandi dulu, mau me time karena masih ada waktu yang lumayan panjang. Nanti malam mau ketemuan sama Teh Jenny sama Kang Seto. Sekarang masih sore ya, cukuplah buat me time bentar. Nah, seperti biasa kalau aku lagi traveling atau lagi liburan itu selalu sedia bawa body care dari Scarlett. Jadi aku bawanya itu lengkap, ada body scrub, terus ada shower scrub, sama juga body lotionnya. Apalagi kemarin juga aku sempat pergi liburan ke yang pantai-pantai itu, jadi bener-bener gosong, tangannya itu masih belang gitu. Makanya aku tetap rajin pakai scrub, pakai body lotionnya, biar kulitku itu kembali seperti semula. Untuk body scrubnya, ini aku lagi pakai yang series Romansa. Jadi aroma Romansa ini aku suka banget sama wanginya. Super enak wanginya itu, seger, agak manis gitu, tapi enak lah pokoknya. Dan ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi bisa mencerahkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di dalam kulit. Terus bulirannya ini tuh benar-benar lembut. Jadi bisa meng-scrub kulit ini tanpa bikin kulit iritasi. Kalau ini shower scrub dari Scarlett yang varian Jolly. Jadi ini tuh varian yang lumayan baru anggapannya. Sebelumnya kan di body lotion, sekarang udah ada yang shower scrub. Dan ini tuh yang favorit aku banget. Lihat ini udah tinggal segini, dan ini juga udah botol yang keberapa kalinya aku selalu pakai. Langganan banget yang Jolly ini, soalnya aromanya itu aku seneng banget. Nah, terus ini tuh juga ada bulir-bulir scrubnya gitu yang lembut, jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati juga, terus bisa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit kita. Jadi setelah mandi itu bisa terasa fresh dan super bersih banget. Selain itu aromanya juga mantap, aku paling suka sama yang ini, Jolly. Oke, setelah mandi bersih pakai shower scrubnya Scarlett, step terakhir itu aku selalu pakai body lotionnya dari Scarlett juga. Dan ini yang varian Jolly, tetap sama yang favorit aku, sama kayak tadi shower scrubnya. Ini tuh juga mengandung glutathione dan vitamin E juga yang bisa mencerahkan kulit. Jadi kalau kalian pengen kulitnya cerah itu harus rajin-rajin pakai ini setiap hari supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kayak aku itu kalau belang-belang habis dari pantai, aku selalu rajin-rajin pakai ini terus setiap hari, pakai supaya kulitku itu bisa kembali seperti sebelumnya. Tapi ya harus rutin, yaitu tadi lihat nih perbedaannya, ini udah pakai, ini belum pakai. Jadi lihat kayak langsung lembab dan langsung terlihat cerah gitu kan. Tadah. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah kalau aku me time itu ngapain aja. Nah, sekarang aku langsung mau pakai body scrub dulu. Soalnya waktunya juga udah mepet, mau ketemuan sama Teh Gini sama Kang Seto. Oke, bye-bye.
ini udah sampai di critical tuh. Jadi tadi tuh sudah sempet janjian sama Teteh, sama Kang Seto juga mau makan malam sambil ngobrol-ngobrol gitu. Terus ternyata tempatnya itu asik gitu, ada lapangan basketnya, bisa main-main, terus ada jualan ice cream, jualan makanan lain-lain. Jadi kayak asik banget gitu loh, apalagi buat nongkrong sama teman-teman. Nah, sekarang aku sama Teh Jenny lagi pesan makan, mau makan dulu sambil nunggu Kang Seto. Setelah itu kita cerita-cerita quality time sampai lupa waktu pada tutup semua dan akhirnya kita pulang. Halo, selamat pagi. Hari ini hari terakhir aku di Bandung. Jadi aku mau sarapan dimsum. Ini tuh salah satu rekomendasi dari Teh Jenny. Katanya dimsum Sembilan Naga ini enak. Oke, let's see. Ini menu-menunya udah bikin ngiler, jadi aku langsung pesen deh. Terus aku makan dan ternyata emang rasanya itu enak semua. Nah, akhirnya selesai juga perjalanan aku main-main di Bandung. Thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!